Dicari aja. Buat di install. Berapa? Apa kabar? Ini ada 4 jenis. 4 jenis ini yang pertama bantuan PKH, BSP, ada BSP perluasan lagi, ada PKH perluasan lagi, dan ada bantuan tunai. Dan ada yang murah bantuan BSP, BD, dan BSP, BD. Maksudnya kuning dari dana desa dan kuning dari kita daerah. Dan jumlahnya 86.000 dari pemerintah pusat untuk penerima dan 62.000 dari bantuan pemerintah kabupaten. Dan ditambah lagi kita siapkan bagi masyarakat kita yang belum menerima semua bantuan yang kita jelaskan tadi dengan bantuan utama. Kami siapkan 240.000 paket. Jadi jumlah semuanya yaitu 188.910 kakak yang menerima manfaat bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Kalau dikalkulasikan jumlah kakak kita 247.000, kita berikan bantuan 188.000, berarti lebih kurang 76.36%. Kakak kita menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jikalau masih ada masyarakat kita yang memang membutuhkan bantuan ini, tetap kita siapkan untuk bantuan pangan bagi masyarakat kita. Makanya sudah kita sampaikan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan, RT/RT, jangan ragu, jangan takut untuk mendata masyarakat kita yang memang membutuhkan bantuan. Kecuali mereka yang kaya raya, mereka yang pejabat, mereka yang pegawai, mohon maaf itu tidak kita berikan bantuan. Tapi bagi masyarakat kita yang memang terkena dampak sehingga mereka tidak bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari, makanya ini kita tanggung. Awak jangan banyak-banyak, Ubu. Masih sisa? Habis dah. Hah? Itu bukan? Oh.